Itu apa? Facebook Live. Enggak mau, maunya gue yang ngomong depan jadi ketawa. Ntar buluk muka gue. Selfie-selfie dong. Minum aqua dong. Selfie dong. Selfie dong. Mau mending nonton. Gak mungkin gak ada yang nonton lah, hampir 2 juta ini. Itu apa yang populer? Populer magazine. Kancing baju mbak. Hari ini ngapain aja? Hari ini kita tadi habis dari kantor Bursa Efek di SCBD. Lagi mau beli sahamnya Unilever 2 triliun. Sekarang lagi ngapain? Sekarang kita lagi nungguin orang buat kelas yang terakhir di Miss Popular Pioneer di Jihan Karantina yang terakhir. Ini adalah hari yang terakhir. Kalian bisa lihat langsung di sini, saudari-saudari tengah tertidur pulas. Tolong di shoot, ada kecapean. Capek banget. Kita kok kamu gak capek? Aku gak capek karena aku tuh strong. Kesan-kesannya dong selama 3 hari karantina. Selama 3 hari karantina yang pastinya capek ya, tapi itu gak berasa capeknya semuanya karena apa? Karena fun banget. Kekeluargaannya itu kita berasa banget ya selama karantina. Masa ini sih, iya beneran. Dan pertemanannya juga kan, meskipun kita saingan finalis, tapi kita semua tuh sahabat gitu, temenan. Dan aku senang banget bisa jadi bagian dari Miss Popular Pioneer Jihan 2017 ini. Yang pastinya ini, dia satu kamar sama aku, meskipun agak gestrek ya. Tapi dia baik aslinya, jangan dilihat pemegangannya. Kalau Nisa, kesan-kesannya karantina? Oh banyak. Dapat pelajaran baru, dapat teman baru. Itu live gak sih? Di mana sih? Facebook live. Ikut gabung nonton. Dapat teman baru, dapat pengalaman baru, dapat pelajaran baru. Apa lagi nanya? Persiapannya buat malam judgment gimana? Oh, goyang yang heboh dong, jogetnya harus. Kayak gimana yang goyang? Kalau Tania gimana persiapan? Kalau aku persiapannya sih yang pastinya mental ya. Soalnya aku kan besok itu pertama kali nge-DJ di depan orang banyak. Dan aku itu sebelumnya gak pernah ada sekolah DJ. Jadi ini tuh benar-benar pengalaman pertama aku banget show di Gias ya yang pastinya. Udah bisa belum nge-DJ? Udah nge-DJ udah bisa dong. Udah pintar. Udah pintar? Bawain lagu genre apa? R&B, susah banget kan R&B, tapi aku lagu R&B yang kamu suka? Aku suka banget lagu R&B-nya Fatty Wap. Kayak gimana tuh, bisa nyanyiin dikit? Enggak, itu kasar banget lagunya. Jorok, porno gitu, porno kayak aku. Pornonya kayak gimana sih? Ya, arti porno dong buat kamu. Arti porno buat aku. Porno orang mungkin ngelihatnya vulgar apa gimana gitu. Menurut aku porno itu vulgar dan seksi gimana gitu. Kalau seksi buat kamu? Seksi buat aku itu adalah saat lo tuh gak pakai make up, saat lo tuh gak pakai apa-apa yang kayaknya mendukung kecantikan lo, tapi lo tetap seksi natural gitu. Kayak Tania nih contohnya. Menurut kamu, kamu pakai kemeja gak? Doang, seksi banget. Pakai kemeja seksi. Bagian paling kalau ini asli natural dan apa ya? Dan yang pastinya nggak palsu ya. Ya seksi aja karena nggak semua cewek kan punya. Kenapa pengen jadi DJ sih? Aku suka musik, kepengen banget nyenengin orang dengan musik aku. Karena kadang aku juga suka kayak gitu, aku heran deh sama dia. Jangan-jangan dia naksir lagi sama aku. Nis, lu naksir ya sama aku ya? Jangan-jangan lu ini ya kepengen apa-apa gitu ya Nis? Itu siapa? Lagi. Oke, buat Popol semua, kalau kalian sayang sama kita semua, kalian harus ikutin kegiatan kita terus besok di Gias, karena kita bakal manggung di sana untuk yang pertama kalinya, enggak? Jam berapa, Kak, besok? Jam nanti info lagi. Nanti diinfo lagi jamnya, tapi nanti yang pastinya kita bakal live ya di sana ya, Facebook Live buat kalian yang enggak bisa nonton langsung. Jadi don't be sad. Suka clubbing? Suka banget. Suka clubbing? Suka ngedance dong? Suka banget. Contohin dong dance nya kayak gimana? Tergantung musiknya ya, tapi aku sih biasanya suka clubbing nya di mana? Di Dragonfly, Jinja, Immigrant,
Kenapa suka di sana, alasannya paling sukanya? Karena aku nggak tahu, aku cocok-cocokan sama klub dan aku udah ngerasa cocok aja sama ini. Paling suka apa? DF. Aku paling favorit. Apa karena banyak bule? Bukan. Enggak sih. Yang pastinya nggak banyak cabe-cabean. Aku benci cabe-cabean. Karena tempat lain banyak cabe-cabeannya. Kak, aku cabe-cabean semua. Kamu cabe. Karena udah agak tua jadi nggak cabe-cabean lagi. Kamu paprika ya. Kita paprika em. Apalagi yang mau ditanya dari kakak admin? Udah. Itu aja. Gracias.